kamu tuh harus bisa gantiin posisi bapak kamu, cari uang. Bang Hardi juga harus bayar uang sekolahku, karena bapak udah gak mungkin bisa kerja lagi kayak dulu. Jualan sayur. Lo pasti ini ya, nurusin usaha bapak lo ya? Iya, Van. Untuk sementara, sebelum gue dapat kerjaan, gue bantuin bapak jadi tukang sayur. Saat ini kami tidak membuka lowongan yang seperti Anda cari. Kami hanya butuh office boy. Apa Anda mau? Mungkin pekerjaan ini lebih baik daripada aku nganggur. Mas Hardi? Mbak? Mbak di sini juga? Iya, Mas. Kan perusahaan ini itu milik papa saya. Jadi Mbak itu anaknya bos ya? Evan, hei, gue ini atasan lo, jadi lo harus manggil gue Bang. Iya Pak. Satu lagi, gue nggak suka kalau lo deket-deket sama Nadia.